Relawan Tionghoa Kalimantan Barat yang berada di Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dukungan tersebut disambut baik dan mendapatkan apresiasi bacapres Ganjar Pranowo. Ganjar ditemani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto menghadiri secara langsung deklarasi relawan Tionghoa Kalimantan Barat ini. Dalam pidatonya, Ganjar menghimbau kepada relawan agar tetap solid dalam menghadapi dinamika politik yang naik turun dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Deklarasi ini dipimpin langsung Ketua Relawan Tionghoa Kalbar, Rian Agata, yang mengucapkan ikrar deklarasi bersama bentuk dukungan kepada Ganjar dalam Pilpres 2024. Saya terima kasih tadi disampaikan, kita akan memegang teguh Pancasila, kita akan pegang teguh NKRI, dan kita tidak akan membawa politik identitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.